persiapannya sudah tentu nanti dekat-dekat itu akan ada lagi pembekalan atau pemantapan lagi untuk di tingkat wilayah, ada di tingkat seperti debat seperti Primapres, ada tingkat wilayah yang LLDT wilayah 8, yaitu dipersiapkan sebelumnya oleh panitia atau tim untuk mengantisipasi supaya bisa juara. Ini kan masih dalam masa pandemi Pak ya, nanti selama pelatihan kemudian juga nanti kan dalam ruang, apakah dilakukan secara daring juga atau bagaimana? Kalau bisa secara tatap muka misalnya kurang dari 20, lebih sedikit masih bisa kita tatap muka. Dengan protokol kesehatan tetap diutamakan, itu yang penting. Lalu dari Universitas Udayana sendiri Pak, mungkin apa bentuk apresiasi yang diberikan kepada mereka yang sudah berjuang? Nah, reward bentuk apresiasi yang diberikan masih digodok sekarang ini oleh tim yang diketuai oleh Pak Karang dari FKP. Nah, sementara bentuk piagam penghargaan kita berikan, rewardnya belakangan nanti setelah sebelum dia senatalis sudah kita berikan. Terkait dengan prestasi mahasiswa Pak, bagaimana target Universitas Udayana untuk tahun 2020 ini Pak? Apakah mungkin akan ada upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Universitas Udayana untuk mencapai target tersebut? Nah, ini masalah COVID-19 yang menjadi kendala secara nasional, sehingga kompetisi-kompetisi sekarang ini stagnan atau boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Tapi kompetisi-kompetisi yang baru disampaikan ini tetap dilaksanakan, itu kita nanti rebut untuk tingkat nasional.